بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر الإخوة wal akhawat rahimani wa rahimakumullah wa baraka alhamdulillah malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Rabbul alamin yang telah mempertemukan kita kembali di tempat ini Semoga diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita kembali dalam suasana ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah yang kita wujudkan menjadi amalan yang memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Ma'asyir al-ikhwa wal-akhawat, barakallahu fikum. Pada malam ini, insyaAllah, kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitabul jami' min bulugil maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. sebelum kita lanjutkan seperti biasanya kita akan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dibacakan oleh ikhwan kita. Tafaddalu طيب اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم يا استاذ. الحديث الحديث السادس السابع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم ليسلم الصغير على الكبير. والمار على القائد والقليل على ال... والقليل على الكثير متفق عليه وفي روايه لمسلم والراكب على الماشي الحديث الحديث الثامن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عن الجماعه إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجماعة أن أي يرد أي يرد أحدهم رواه أحمد والبيحقي طيب بارك الله فيك طيب <applause> الله <applause> عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والقاعد والمر على القاعد والكبير الكبير على الكثير والقليل على الكثير متفق عليه وفي روايه في مسلم الراكب على الماشي الراكب الراكب على الماشي طيب وعن ابي وعن علي وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه يجزئ 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 عن الجماعة عن الجماعة إذا مروا إذا مروا أن يسلم أحدهم أن يسلم أحدهم وَيُجِيْ وَيُجِيْ ويجزئ عن الجماعةِ عن الجماعةِ أن يرد أحدهم أن يرد أحدهم طيب رواه أحمد والبيهكي أحسنت بارك الله فيك سيادة طيب جukup. قال المؤلف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق Fattarruhum ila adyaqihi Akhrajahu muslim Kata Al-Hafidh Ibn Hajar dari Ali Semoga Allah meridai beliau Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama telah bersabda Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan jika kalian bertemu dengan mereka di sebuah jalan, maka pepetlah mereka atau desaklah mereka kepada yang paling sempitnya. Akharajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Ikhwani fillah wal akhawati din, barakallahu fikum. Hadis ini dibawakan oleh beliau pada babul adab. Bab tentang adab. Dan ini terkait dengan adab bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Ya. Barakallahu fikum. Seperti apa seorang muslim bermuamalah dengan Yahudi? Ya, ketika mereka bertemu sebutkan dalam hadis ini ya. Taib Hadis ini datang dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan sahabat ini hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hubungan apa? Apa hubungannya? Sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa sepupu? Karena ayah beliau Ali bersaudara dengan ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menantu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi menikahkan putri beliau Fatimah dengan sahabat yang mulia ini Ali bin Abi Talib. Ya, Ali. kunyahnya siapa kunyahnya Abul Hasan tetapi kemudian ya beliau lebih senang dengan kunyah Abu Turab ya jadi beliau ada dua kunyah Abul Hasan dan Abu Turab dan beliau lebih senang dengan kunia Abu Turab sebab Abu Turab itu adalah kuniah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberikan itu kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik, di saat beliau lagi bermasalah, lagi ada masalah keluarga dengan istri beliau. Ya, dan itu wajar ya ada masalah. dalam rumah tangga sahabat saja ada masalahnya maka kemudian Ali bin Abi Thalib pergi dari rumah ke masjid maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada puter beliau Fatimah mana suami kamu maka Fatimah mengatakan ke masjid maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sana mendapati Ali bin Abi Thalib tidur di depan masjid dan ternyata badan beliau tubuh beliau telah di apa namanya dipenuhi dengan debu ya maka Nabi mengatakan kum ya abaturab Nabi mengusap membersihkan debu-debu yang ada di badan Ali bin Abi Thalib kemudian Nabi mengatakan kum ya abaturab bangkitlah wahai Abu Turab Turab itu tanah atau debu ya bangkitlah wahai Abu Abu Turab. Maka Ali bin Abi Talib lebih senang dengan kunyah ini Abu Turab. Ya, barakallahu fikum. Taib. Ya, dan tentunya sahabat ini uh, sudah maklum bahwa beliau termasuk as-sabiqun awwalun Sahabat yang awal-awal masuk masuk Islam. Ya, dari kalangan anak muda beliau paling pertama yang masuk Islam dari kalangan anak muda. Ya, sebagian ulama mengatakan beliau urutan ke-8 dari semua yang masuk Islam. Ya, yang jelas beliau minas sabiqinal awwalin dan sahabat yang tergolong dalam sabiqunal awwalun tentunya itulah sahabat yang terbaik dari seluruh sahabat yang ada. Dan telah mendapatkan jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dan ikhwanifillah barakallahu fikum. Ya, uh, sah di antara sah keutamaan yang sangat luar biasa yang ada pada sahabat ini, beliau itu adalah sahabat yang sudah jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas. dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Ya, ketika nabi memberikan bendera peperangan menunjuk pemimpin perang Khaybar dan nabi mengatakan orang itu adalah yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka Nabi ternyata memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Talib. Ya, maka ini nas yang sangat sorry dan sangat tegas menunjukkan bahawa beliau dipastikan telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La tabda'ul yahuda wal nasara bis salam. Janganlah kalian mendahului memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Jangan duluan memberi salam kepada mereka. Iya. Jadi ini terkait dengan adab ya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, maka di antara adabnya adalah jangan duluan memberi salam. Iya, jangan duluan, tidak boleh. Dan disebutkan di sini Yahudi dan Nasara. Ya bukan berarti yang lainnya tidak masuk. Seperti Majusi atau agama lain selain Islam. Jadi semua orang kafir masuk dalam hadis ini. Maka bermuamalah dengan orang kafir terkait dengan salam ini, kita sebagai seorang muslim dan muslimah tidak diperbolehkan lebih dulu memberi salam kepada mereka. Haram. Tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan hukumnya di sini haram. Bukan makruh. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sampai haram tetapi hukumnya hanya makruh. Tetapi yang benarnya hukumnya adalah haram. Bukan makruh. Jadi kalau ada seorang muslim memberi salam kepada Seorang kafir, ya, apapun alasannya, apapun alasannya, ya, selama bukan darurat, diancam, dibunuh, misalnya, ya, apapun alasannya, tidak boleh, ya, apalagi mengatakan toleransi, ya, atas nama toleransi, kemudian berikanlah salam kepada mereka, Barakallahu fiqh. tidak boleh haram hukumnya. Kalau ada seorang muslim melakukan berdosa dia. Ya. Walaupun ada sebagian ulama-ulama syafi'iyah. Ulama-ulama syafi'iyah yang ikut madhab syafi'i. Tapi bukan imam syafi'i. Tetapi ulama-ulama yang mengikuti madhab syafi'i. Ada yang berpendapat makruh. Tetapi yang benarnya haram. Al-imamun nawawi sendiri rahimahullah. Dalam kitabnya al-adhkar. Ya beliau tidak sependapat dengan sebagian ulama yang syafi'iyah. Ya kata alimam syafi'i rahimah, kata alimam nawawi rahimahullah. Kala ba'du ashabina berkata sebagian sahabat kami. Ya sahabat beliau yang ikut madhab syafi'i. Yukrahu ibtida'uhum bis salami wa la yahrum. Dimakruhkan ya lebih dulu memberikan salam kepada mereka tetapi tidak sampai haram kata Imam Nawawi rahimahullah wa hadza dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah dhaif tidak kuat kenapa di anna nahya tahrim karena yang namanya larangan itu hukum asalnya adalah haram Ketika kita mendapatkan nas dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, konteks kalimatnya berbentuk larangan, jangan misalnya, jangan lakukan. Berarti hukum asalnya apa? Haram, tidak boleh dilakukan, bukan makruh hukum asalnya. Dan ternyata, ya subhanallah hadisnya berbentuk larangan, jangan, la tabedau, ada lam, la tabedau, Jangan memulai memberi salam. Jelas ini? Taib. Dan itulah yang dipahami oleh para sahabat. Tidak boleh. Tidak boleh hukumnya. Olehnya itu, ikhwanifillah barakallahu fikum. Ketika ada seorang ulama salaf, Sahal bin Abi Saleh berkata, aku pernah keluar ke Syam, daerah sekitar Palestina, Yordania, bersama ayah saya Faja'u sawami, fiha nasara. Maka mereka melewati sawami' gereja-gereja di dalamnya ada orang-orang nasara di dalamnya. Maka bapak saya dan yang bersama rombongan memberikan salam kepada mereka. Faqala abi, maka bapakku, eh, bukan bapaknya Orang-orang yang ada di sekitarnya, teman-teman ayah beliau. Faqala abi, Maka ayahku berkata, ayahnya Sahal bin Abu Su, Suhail bin Abi Saleh, maka berkata bapakku, ya la tabda'uhum bis salam. Jangan kalian lebih mendahului memberi salam kepada mereka, fa inna Aba Hurairah haddatsana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Abu Hurairah telah menyampaikan hadis kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan hadis hadis ini. Ya. Jadi menunjukkan tidak boleh hukumnya ya, haram hukumnya. Dan al-Imam Mundawi sendiri mengatakan fasawabu tahrim. Yang benarnya dari pendapat ulama adalah ha haram. Tidak boleh. Baik. Kemudian gimana kalau seandainya mereka yang duluan memberi salam. Bukan kita. Ya. Kadang mereka duluan memberi salam. Apalagi misalnya di rapat-rapat, di acara-acara resmi. Ya. Kemudian mereka memberi salam kepada hadirin. Ya, dengan nama toleransi ya. Toleransi beragama. Akhirnya mereka memberi salam. Dimana kalau mereka duluan memberi salam, Apakah kita menjawab salamnya atau tidak? Kita jawabkah salamnya orang-orang kafir ataukah kita tidak jawab? Hah? Dijawab atau tidak? Dijawab. Baik, kalau masalah jawabnya ulama berpendapat dijawab. Iya. Tetapi apa jawabannya? Di sini ada khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan dijawab sesuai dengan salamnya. Kalau seandainya dia memberi salam, Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikumsalam. Kalau mereka memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi dijawab sesuai dengan salamnya. Yang dilarang itu adalah kita duluan. Adapun kalau dia duluan memberi salam, maka kita tetap jawab dan kita jawab sesuai dengan salamnya dia. Dibalas sesuai dengan salamnya dia. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Dan di antara ulama muasirin, ulama di masa ini yang berpendapat dijawab sesuai dengan salamnya adalah Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. Ya. Kenapa mereka berpendapat demikian? Sebab mereka mengatakan Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa حُيِّتُمْ huyitum bitahiyatin بِأَحْسَنَ bi ahsana minha aurduha. Jika diberikan kepada kalian penghormatan, itu salam. Sebab salam termasuk penghormatan ketika kita bertemu. Ya. Maka Fahayyu minha. Maka balaslah dengan yang lebih baik. Aurud duha atau yang sama. Dan Asyik Muhammad bin Salih al-Uthaymin itu beristidlal, berdalil dengan ayat ini bahwa ini ayat umum. Mencakup muslim dan kafir. Siapapun yang memberikan penghormatan kepada kalian, maka balas penghormatannya lebih baik atau yang sama? Yang sama. Nah, menurut beliau dan ulama-ulama sebelum beliau mengatakan bahwa ini ayat umum. Ayatnya umum mencakup Yahudi dan mencakup Muslim dan non-Muslim atau kafir. Jelas? baik Jadi dibalas sesuai dengan salamnya. Pendapat yang kuat, pendapat ulama yang mengatakan dijawab tetapi tidak boleh dijawab dengan waalaikumsalam. Terus apa jawabannya? Waalaikum saja. Waalaikum titik. Jangan dilanjut. Jelas? Ini pendapat yang kuat insyaallah taala sebab dalam riwayat yang sahih dalam riwayat Bukhari Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum kalau ahlul kitab memberikan salam kepada kalian siapa ahlul kitab yahudi dan nasara dan berlaku bagi setiap kafir siapapun yang memberikan salam kepada kalian jika ahlul kitab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada kalian maka jawablah wa alaikum ini nas yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Itu jawabannya. Waalaikum. Apapun salamnya, apakah dia salam sesuai dengan sesuai dengan syariat, ataukah salamnya dipreteli? Sebab mereka kadang memberi salam itu kurang ajar. Ya, seperti mereka pernah memberi salam kepada Nabi. Ya. Apa yang mereka katakan kepada Nabi? Assalamu alaikum. Mirip kan? Assalamu alaikum. Lamnya dihilangkan. Ya, yang syar'i adalah assalamu alaikum. Mereka pernah memberi salam kepada Nabi Yahudi. Mereka memberi salam assalamu alaikum. Assamu lamnya hilang. Apa artinya asamu? Al maut kematian kebinasaan untuk wahai Muhammad. Itulah kebencian Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya berupaya untuk membinasakan Nabi dengan perbuatan ucapannya pun. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ketika orang-orang Yahudi mengucapkan itu kepada Nabi, maka di situ ada Aisyah, istri beliau. Aisyah yang mendengarkan orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu kepada Nabi, langsung Aisyah balas. <laughs> ya. Apa balasan Aisyah? Aisyah mengatakan, "Wa alaikumussalam wal la'nah." <laughs> ah, itu kadang-kadang wanita ya. Kadang Ya tidak bisa mengontrol emosinya. Laki-laki ya, pun kadang seperti itu. Bukan kadang sering juga. Ya. Ketika Aisyah mendengar itu dibalas, Wa alaihum wa la'na Kamu juga kebinasaan dan laknat Allah untuk kalian. Ya, masya Allah. Maka apa kata Nabi kepada Aisyah? Ya Aisyah mahlan pelan-pelan. Hey, pelan-pelan. Alaikum birrif Hendaklah kamu bersikap lemah lembut, bersikap uh, tenang ya dalam segala hal. Karena Allah suka yang tenang. Ya Rasulullah, mereka sudah begini begini begini. Kamu tidak dengar? Tadi saya sudah jawab. Apakah kamu tidak dengar saya sudah jawab? Saya kan tadi sudah bilang waalaikum jadi Nabi jawab ketika mereka mengatakan wa Assalamualaikum alaikum, Nabi jawab wa alaikum. Saya sudah jawab wa alaikum. Cukup. Ya, apa artinya wa alaikum? Dan atas kali kamu juga. Kamu doakan saya kebinasaan, Nabi balas kamu juga binasa. Kira-kira siapa yang diterima doanya? Siapa yang rugi kok? Ya, siapa yang rugi? Kamu doakan saya kebinasaan, maka Nabi jawab waalaikum kalian juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. jelas? Iya. Dan Nabi di sini mengajarkan kepada kita dan inilah ajaran Islam untuk selalu berbuat adil. Jangan melampaui batas ketika membalas, walaupun kafir. Ya? Anda dipukul, pukul juga. Jangan pukul, dipukul plus patendang tendang. Tidak boleh melampaui batas dalam membalas. Ya, wajaza usaiatin sayiatun misluha kata Allah. Balasan kejelekan itu kejelekan yang misal yang sama. Makanya Nabi kalau karena mereka mendoakan Nabi kebinasaan Nabi balas kamu juga kebinasaan. Nah, begitu. Ya, dan Nabi menegur Aisyah, kenapa? Karena ada plusnya. Binasa dan laknat nah, itu mahalan-mahalan, walaupun tidak didoakan laknat, tetap juga mereka dilaknat oleh tanpa kamu doakan laknat. Mereka sudah terlaknat sampai hari kiamat. Kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tapi Maka di sini Nabi, ketika menjawab salamnya, Yahudi, apa jawaban Nabi? Waalaikum. Ya. Oleh karena itu pendapat yang kuat insyaallah taala menjawab salamnya orang-orang kafir cukup kita jawab dengan wa waalaikum saja. Adapun ayat dalam Al-Qur'an itu yang kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama tadi itu berlaku untuk muslim, tidak berlaku untuk ka kafir. Jelas? Itu terkait dengan muslim. Kalau Muslim memberikan penghormatan kepada Musalam, maka balas dengan salamnya lebih baik, lebih baik atau yang sama. Makanya Imam Ibnu Kathir, rahimahullahu taala, ketika menafsirkan ayat itu tadi, apa kata beliau? Ida salam Muslimul Muslima, ida salam Muslimul Muslima, farudu alaihi. Afdala mimma sallamah. Jika seorang Muslim, perhatikan kata beliau, Muslim memberi salam kepada Muslim yang lainnya, maka balaslah yang lebih afdol daripada salamnya. Jadi, ini terkait dengan orang Muslim, ya? Tidak tidak berlaku umum ini, ayat. Adapun, kenapa kita uh, tidak memberlakukan umum? Sebab sudah ada nas dari hadis yang mengkhususkan. Ya, ada umum, ada khusus. Apa yang mengkhususkan ayat adalah: hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab Nabi dalam hadis mengatakan idza salama alaikum ahlul kitab kalau ahlul kitab memberikan salam kepada kalian maka balaslah dengan wa wa alaikum barakallahu fikum itu adab dalam memberi salam kepada ahl orang-orang kafir taib kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa idza laqitumuhum Fi kalau kalian bertemu dengan mereka ini adabnya ketika bertemu di jalan kalau kalian bertemu mereka di suatu jalan teriak. ya di sini jalannya umum ber, 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 apa bertanwin ya nakirah itu bermakna umum di mana jalan mana saja bukan hanya jalan Hasanuddin atau jalan mana saja di jalan kamu ketemu maka apa adabnya Fataruhum ila adyaqihi maka pepetlah mereka ha pepet tahu ya apa ya desak terdesak ya mutar itu darurat Ter, terdesak ya desaklah mereka kepada jalan yang paling sempit Masya Allah, subhanallah. Lihat, ikhwanifillah. Lihat bagaimana Islam dulu di saat Nabi mengucapkan hadis ini. Lihat bagaimana hebatnya Islam dulu ya, sampai-sampai betul-betul mereka orang Yahudi terhinakan, betul-betul mereka dihinakan oleh kaum Muslimin. Yang terbentuk penghinaan kepada mereka adalah, kalau kalian bertemu sudah, pepet dia ke jalan yang sempit, jangan berikan jalan yang luas itu, kasih dia jalan yang sempit. Jelas, iya, ini menunjukkan bahwa saat itu Islam itu begitu mulia, begitu disegani, begitu luar biasa. Kalau sekarang, ha? kaum muslimin yang minggir. Ya kan? Kaum muslimin yang menghinakan diri kepada orang-orang kafir. Dulu, mereka yang menghinakan diri kepada kaum muslimin. Kalau mereka tidak mau tidak mau masuk Islam, ya maka mereka diberi pilihan oleh Nabi. Bayar jizya atau diperangi. Bayar jizya, bayar upeti. Harus bayar, bayar pajak mereka kepada kaum Muslimin. Kalau mereka tidak mau pilih itu, ku, sudah kita perangi kalian. Akhirnya apa? Mereka orang yang takut mati, sudahlah kami bayar jizya saja. Nah, kata Nabi, kalau kalian bertemu dengan mereka, itu orang-orang yang sudah bayar jizya, sudah bertemu di jalan, ya, desak dia ke jalan yang paling sempit. Jelas ya, barakallahu fikum Nah, sekarang kalau antum sekarang ini, ha? gimana kira-kira? baik. Hmm, baik. Sekarang sulit, sulit, karena kaum muslimin sekarang lemah. Ya, makanya dalam syarah kitab ini, dalam kitab Taudihul Ahkam, Syarat dari bulu Maram Diterangkan oleh Syekh Al-Bassam hadhihi ahkamul an muattalah islam Hukum ini sekarang ini Ini sudah Diterantarkan Tidak diamalkan lagi Orang tidak mengamalkan lagi sekarang Kenapa? Karena kaum muslimin saat ini lemah Lemah Nah dan kaum muslimin sekarang Umumnya ikut kepada orang-orang ka, kafirah. Hanya saja kata beliau nanya as kita tidak berputus asa, Islam akan kembali menjadi mulia. Kita tidak boleh berputus asa, ya Islam akan kembali menjadi jaya. Barakallahu fiikum. Taib. Ya ikhwanillah, hafizakum Allah. Apa makna di sini ya? Harus hati-hati memaknai di sini ya. Apa kata Nabi kalau kalian bertemu destak mereka ke yang paling sempit, jalan yang paling sempit. Apakah maknanya ketika kita bertemu dengan mereka begitu sampai di samping kita, kita pepet dengan badan kita sampai dia merapat ke tembok atau sampai jatuh ke got? Apakah begitu maknanya? Begitu ketemu, ah oh sana orang kafir datang tanda-tanda orang kafir ini dari mana pakai salib sudah kita jalan seperti orang sombong jalannya begitu sampai di samping kita kita pepet dia ke jalanan yang pinggir yang sempit ganggang lorong apa dan seterusnya apa gitu maknanya Hah? sebagian ulama memaknai seperti itu ya memang seperti itu ya memang seperti itu Nah, kita paksa dia untuk ke, ke pinggir. Kita paksa itu memang pendapat sebagian ulama, seperti al-imam, al-qurtubi, rahimahullah. Ya, karena memang dulu Islam seperti itu, ya. ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, bukan maksudnya seperti itu, sebab itu namanya menyakiti orang. Dan Islam tidak seperti itu. Nabi tidak pernah mencontohkan mu'amalah dengan mereka seperti itu. Dan itu termasuk gangguan kepada mereka dan Islam tidak seperti itu. Terus apa maknanya? Hah? Maknanya adalah, kata al-imam al-munawi rahimahullah, ya. al-imam al-munawi salah satu ulama syafi'iyah, la tatruku lahu sadra at-tariq ikraman Roma Maknanya adalah ketika kalian bertemu dengan mereka, maka jangan kalian meninggalkan tengah jalan. Jangan kalian memberikan tengah jalan kepada mereka sebagai bentuk penghormatan kalian kepada mereka dan pemuliaan kalian kepada mereka. Jangan beri jalanan yang tengah. Paham? Misalnya gini, kita lagi jalan, dan ini sebenarnya Allah mengatakan, "Ini kaitannya dengan jalan yang sempit." Memang jadi ada lorong, ada sempit, memang tidak luas. Kita berjalan di tengah, ya, kita berjalan dari kita, berjalan di tengah. Ketika kita berjalan di tengah, di tengah jalan kita jalan, karena umumnya kita jalan di tengah, ya, bukan di pinggir. Saat kita jalan di tengah, tiba-tiba datang mereka, Yahudi atau nasara, kita berpapasan. Maka ketika anda berpapasan jangan menyingkir. Paham? Jangan kemudian kemudian kita minggir, nyalakan weser kiri. Silahkan pak, lewat. Baru kita ke pinggir, nggak boleh. Itu maknanya. Jangan jangan apa? Jangan berikan itu tengah jalan kalian yang kalian lewati. Jangan. Tetap jalan. Terus kalau kalau kita berpapasan, mereka harus minggir. Jangan kalian minggir. Karena kalian sudah lebih dulu berjalan di tengah. Paham? Itu maknanya. Jelas ya? Itu maksudnya. Jangan kalian kemudian menyingkir, kemudian memberikan. Eh ya, silahkan Pak, lewat. Sebagai bentuk penghormatan kalian, pemuliaan kalian kepada kepada mereka. Tetapi kata para ulama istamiru terus jalan sesuai dengan arah kalian paham itu kata Imam Al Munawi rahimahullah taala walaisa bukan maknanya kama qala al-Qurtubi bukan maknanya seperti yang disebutkan oleh Imam al Imam al-Qurtubi salah satu ulama Ahlus Sunnah juga ulama tafsir bahwasanya kalau kita bertemu mereka satu jalan tanpa ada sebab kita desak tanpa ada sebab itu tidak seperti itu maknanya karena itu kata al-imam al-munawi adalah ida gangguan namanya mengganggu orang. Paham? Paham ya? Baik. Jelas ini? Itu maknanya barakallahu fiku. Bisa sudah bisa dipahami maknanya? Hah? Jelas ya? Jadi bukan maknanya. Kemudian kita menguasai semua jalan, tidak. Artinya kalau Anda sudah berjalan di situ arahnya, jalan terus. Ya, jangan kemudian Anda kemudian menyingkir ya atau ke kanan atau ke kiri kemudian kalian biarkan tengah jalan di akhirnya kalian karena menyingkir menyingkir jatuh ke god Jangan ya. Jangan. Barakallahu fikum Baik. Ikhwani fillah, hafizakumullah wa baraka Ya, inilah uh, Adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait bagaimana ketika kita bermuamalah bertemu dengan orang-orang kafir di jalan dan ketika kita bertemu dengan mereka maka jangan duluan memberi salam kepada mereka. Taib. Pertanyaannya sekarang gimana kalau kita di suatu rapat kemudian kita memimpin acara? Ternyata yang hadirin di situ ada Muslim, ada kafir. Sementara kita dilarang duluan memberi salam atau kita bertemu dengan saudara kita Muslim. Tetapi di situ ada satu Muslim, ada dua kafir. Dimana itu? Bolehkah kita memberikan salam kepadanya? Padahal di situ ada ada kafir. Boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Sebab Nabi SAW pernah memberi salam kepada sekumpulan orang yang bercampur. Ada muslimnya, ada kafirnya. Nabi pernah lakukan itu. Dan itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari. Riwayatnya sahih. Riwayat Al-Bukhari dari sahabat Usama bin Zaid. Nabi beri salam kepada mereka. Nah, salamnya Nabi di sini itu diniatkan untuk siapa? bukan untuk kafirnya tetapi ditujukan untuk yang mus yang muslim oleh karena itu al hafidh bin hajar al, al asqalani rahimahullah dalam fathul bari ketika menjelaskan hadis itu yukhadu minhu diambil dari hadis itu disimpulkan dari hadis itu jawazu assalami alal muslimini alal muslimina idaka kana ma'ahum kuffar ya bolehnya memberikan salam kepada kaum muslimin jika ada bersama mereka orang-orang kafir boleh ya yanwi hina izin bisalami lil muslimin dan saat itu dia meniatkan ketika mengucapkan salam yang dia niatkan adalah memberi salam kepada kaum muslimin jelas itu boleh setelah itu bolehkah dia kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kan untuk kaum muslimin Terus mana salamnya Mana penghormatannya untuk yang kafir sebagai orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bolehkah seperti itu? Jadi kita berikan dulu salam kepada kaum muslimin Setelah itu kita juga nyamperin orang-orang kafir dengan Tentunya tidak boleh dengan Assalamualaikum ya maka kita gunakan ya. Sabahul khair, selamat pagi. Sabahul masa atau uh, apa? yang, yang jelas ya salam-salam yang ada, selamat pagi, selamat berjumpa. Boleh seperti itu? Ah. Baik. Ada khilaf ulama di situ. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Ya, yang mengatakan boleh adalah Imam nawawi rahimahullah termasuk yang membolehkan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan difatwakan oleh al-Lajnah, ya. fatwa Allah lajnah itu boleh saja sebab itu bukan salam doa. Yang dilarang itu adalah Assalamualaikum karena Karena terkandung doa di dalamnya, doa keselamatan, doa rahmat dan doa keberkahan dan itu tidak pantas untuk mereka tidak boleh untuk mereka didoakan rahmat Allah berkah Allah untuknya mana ada berkah Allah untuk mereka mana ada rahmat Allah untuk mereka mana ada keselamatan untuk mereka makanya itu yang dilarang adapun selain daripada itu kata para ulama boleh kenapa karena itu tidak berisi doa doa keselamatan dan keberkahan Allah alamis ya itu pandangan sebagian ulama walaupun sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh Sebab itu penghormatan mereka dan itu bentuk memuliakan mereka ketika kita ucapkan. Ya, tapi ada pendapat yang pertengahan dilihat kalau ada memang maslahatnya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada maslahatnya tidak ada juga mudaratnya ya sebaiknya ditinggalkan. Walhasil ikhwanifillah barakallahu fikum ada khilaf ulama Allahu a'lam Taib Ya, cuma yang dilarang oleh ulama adalah ketika uh, dia mendahulukan selamat pagi, baru salam. Jadi, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia mengucapkan dulu salam, baru kemudian menyusul selamat paginya, maka itu dibolehkan oleh sebagian ulama. Wallahu alam, selesai. Pembahasan kita terkait dengan uh, adab bermuamalah kepada orang-orang kafir terkait dengan salam dan ketika bertemu dengan mereka di jalan Allah sudah azan tay azan baru kita jawab Allah الله, الله, أكبر الله, الله اكبر الله اكبر اصحاب الله أصحاب أن محمد رسول. Ada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Hukumnya jika seorang muslim Bersahabat Dengan orang kafir Apakah ada batasannya Barakallah Fik Taib Bermuamalah Kalau sekedar bermuamalah Berinteraksi, berjual beli Berbisnis Dengan orang kafir Hukumnya boleh Hukumnya boleh Sebab Nabi SAW bermu'amalah dengan Yahudi Berjual beli dengan Yahudi Para sahabat pun bermu'amalah Berjual beli dengan para Yahudi Ya Akan tetapi kalau menjadikan mereka sebagai sahabat ini yang jangan Jangan dijadikan sebagai sahabat Ya Sebab Nabi SAW mengatakan La illa mu'mina illa Jangan kalian bersahabat kecuali bersahabatlah dengan orang yang beriman Dan jangan sampai makananmu dimakan kecuali dimakan oleh orang yang bertakwa Ya Ini anjuran ya dari Nabi kita Ya sebagaimana makanan kita itu dimakan oleh orang yang bertakwa dan Nabi melarang kita untuk bersahabat. Kecuali bersahabat dengan orang-orang yang beri, beriman. Ya. Tetapi kalau bermuamalah boleh ya. Bermuamalah tapi jangan jadikan sebagai teman dekat. Teman setia. Sahabat karib. Ya orang bilang. Sahabat karib ya. Jangan. Barakallahu fikum. Taib. Bismillah. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana jika melalui chat sebagai bentuk sapaan dan kita tidak tahu lawan bicara kita itu muslim atau bukan. Dan kita mengatakan salam, lalu selamat pagi dan semisalnya. Apakah ini dibolehkan? Ya terkait dengan chattingan, apakah via WhatsApp atau SMS atau yang lainnya. Ya. Perlu dilihat bahwa kalau kita ingin mengobrol, ingin ngobrol, ingin komunikasi lewat apa itu? Lewat uh, WhatsApp tadi, maka yang disyariatkan adalah memulai dengan salam. Tetapi kalau kita ingin mengirim, mengirim artikel ya mengirim Uh, apa nasihat-nasihat uh, ilmiah maka yang diawali yang dimulai adalah Bismillahirrahmanirrahim ya adapun kalau kita ingin ngobrol ingin komunikasi lewat chat lewat WhatsApp maka kita awali dengan assalamu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya nah sekarang dimana kalau yang kita ingin ajak komunikasi ya itu di sini dikatakan kita tidak tahu lawan bicara kita. Ya, Taib. Asalnya kalau memang kita tidak tahu lawan bicara kita, ya maka uh, sebaiknya kita tidak mengawali dengan salam. Allahu alam. Itu kalau kita tidak tahu ya dan tidak ada tanda-tanda dia muslim atau apa, kita tidak tahu sebaiknya kita jangan memberi salam. Kenapa kita pilih itu? Sebab memberi salam hukumnya apa? Sunnah. Memulai salam hukumnya apa? Memulai salam kepada orang kafir hukumnya ha? haram. Yang mana lebih penting? Yang mana lebih berbahaya ya yang haram ya. Maka sebaiknya kita hindari yang haram. Ya, sebab memberi salam hukumnya hanya sunnah saja. Maka kita pilih jangan memberi salam kalau memang tidak jelas. Ya. Ya, sebab memberi salam dalam kondisi tidak jelas bisa jadi jatuh dalam keharaman nanti ya. Ya, kesandainya pun dia Muslim, cuma karena tidak jelas Muslim atau tidak, ya kalau kita tidak memberi salam tidak apa-apa, karena memberi salam hukumnya hanya sunnah saja. Jelas ya, barakallahu fikum. Tapi Tentang terkait dengan masalah salam selamat pagi dan semisalnya, ini kita sudah terangkan tadi. Apakah diperbolehkan ada khilaf ulama' mengucapkan sabahul khair atau selamat pagi kepada orang-orang kafir ini sebagian ulama mengatakan boleh ya sebab itu bukan berisi penghormatan kepada mereka tidak tidak ada doa keselamatan di dalamnya maka sebagian ulama mengatakan boleh tetapi sebagian ulama mengatakan jangan dihindari juga tetap tidak boleh sebab itu bentuk apa bentuk uh, ini penghormatan mereka bentuk penghormatan kepada kepada mereka. Ya, saya pernah dapat yang, mem, yang melarang itulah Syekh Shalal Fauzan juga melarang. Allah alamin Barakallahu fi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh dari hadis ini Ustaz digambarkan bagaimana besarnya hak muslim atas orang-orang kafir. Lalu adakah hak-hak orang-orang kafir terhadap kaum muslimin? Dan batasannya sampai pada itu Ustaz. Barakallahu ya. Hak orang kafir terhadap Muslim yang yang terbesarnya adalah uh, mereka uh, ketika hidup di negeri orang Muslim Orang kafir ya ketika mereka hidup di negeri kaum Muslimin maka pertama hak mereka hak orang Muslim yang harus mereka tunaikan adalah membayar jizyah itu yang paling pentingnya mereka harus bayar jizyah kepada kaum Muslimin ya itu disebutkan dalam Al Quran ya hatta yu'tul ya perangilah mereka kalau mereka tidak mau masuk Islam perangilah mereka sampai mereka mau bayar jizyah bayar upeti ya dalam keadaan mereka terhina itu hak muslim yang harus mereka tunaikan ya. Tapi kemudian yang kedua Tentunya mereka harus mematuhi aturan-aturan yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya harus mereka penuhi ya hak seorang Muslim itu. Ya kemudian hak bertetangga apa yang berlaku pada hak bertetangga mereka juga harus tunaikan ya kepada seorang Muslim. Sebagaimana Muslim ketika bertetangga dengan Yahudi, ya Muslim tidak boleh mengganggunya. Mereka pun demikian, tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Maka mengganggu dengan uh, suaranya, mengganggu dengan apanya. Mereka tidak boleh lakukan itu. Muslim saja tidak boleh, apalagi mereka. Ketika bertetangga dengan uh, kaum muslimin, mereka tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Ya. Kemudian juga, mereka ketika bertetangga, misalnya, sebagaimana muslim boleh memberikan hadiah, ya, tapi itu tidak wajib ya. Mereka pun boleh memberikan hadiah kepada kaum muslimin. Dan muslim ketika diberikan hadiah itu boleh menerima. Boleh menerima sebab Nabi sendiri menerima hadiah dari wanita Yahudi yaitu paha kambing. Nabi diberikan hadiah berupa paha kambing yang sudah dibubuhi dengan racun dan Nabi terima. Karena Nabi awalnya tidak tahu ada racunnya ya. Ya. Dan lain lainnya barakallahu fikum. Itu bisa di dilihat dalam kitab ahkam uh, Ahkamu Ahli Zimmah. Hukum-hukum bermuamalah dengan orang kafir zimmi. Ada di, ditulis oleh Al-Imam Ibn Al Rahimahullah. Ya, bagaimana muamalah dengan mereka. Ya, cuma belum ada waktu untuk melihat lagi. Barakallahu Taib. Masih ada? Masih ada? Ya, silakan. Bismillah. Uh yang berkaitan dengan salam tadi Ustaz. Eh, di instansi atau di organisasi organisasi yang mengucapkan salam assalamualaikum dan ada tambahan tambahnya selain selain selamat pagi itu yang bahasa kalau dari budaya bahasanya Buddha dari kristen bahasa kristen ya apakah dibolehkan atau tidak sudah tadi saya sebutkan ya sudah ya. kalau kita instansi ya, ya. kita misalnya uh, yang naik protokol misalnya Ya kemudian hadirin bercampur Muslim ada, uh, maka da, tentunya yang paling pertama yang dilakukan protokol adalah kalau dia Muslim memberi salam dulu. Siapa yang diberi salam ya yang Muslim yang ada di hadirin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu dia me, apa memberikan juga uh, apa memberikan juga meneguh apa memberikan juga salam kepada selain Muslim tetapi buka dengan assalamualaikum dengan selamat pagi itu menurut sebagian ulama boleh saya sebutkan tadi menurut sebagian ulama bo boleh dengan alasan apa yang dilarang adalah penghormatan dengan assalamualaikum itu yang dilarang dalam hadis ya sebab memang di dalamnya ada doa dan mereka tidak pantas dapat doa itu adapun selain daripada itu dibolehkan dibolehkan uh, sebab uh, itu bukan bentuk doa kepada mereka dengan doa rahmat dan seterusnya ya. itu pendapat sebagian ulama ya walaupun ada ulama yang melarang tetap tidak boleh sebab itu kan uh, bentuk juga penghormatan kepada mereka ya dan kita tentunya tidak boleh menghormati tetapi boleh berbuat baik tapi jangan menghormati Faham? ya itu pandangan sebagian ulama Walhasil ikhwani barakallahu Ya kalau ada yang melakukan kita tidak ingkari. Kita tidak ingkari kalau ada yang kemudian mengucapkan selamat pagi. Ya cuma kalau dia muslim. Muslim. sesama muslim. Jangan ucapkan selamat pagi. Tidak dada, dada butuh itu. Faham? Jadi kalau sesama muslim. Cukupkan dengan assalamualaikum. Tidak perlu ditambah. Tidak perlu. Kenapa? Kita tidak butuh. Kita tidak butuh dengan selamat pagi, selamat. Tidak butuh dengan itu. Cukup dengan tahiyat kita. Cukup dengan penghormatan kita dalam Islam. Ya hanya saja yang diberikan keringanan ulama kalau kita ber, berinteraksi dengan non muslim kafir apakah boleh diucapkan itu sebagai bentuk muamalah baik baik kita kepada mereka ini tadi ada khilaf ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak boleh bisa bertanya. Iya silakan. Uh, Bismillah, uh, yang saya mau tanyakan, postat, misalnya kalau uh, berkaitan dengan salam, apakah uh, gambarannya kalau kita memberi salam kepada sesama muslim tapi yeah. lawan jenis, misalnya uh, ahwan, postat, yeah. apa? Bagaimana dalam uh, aturan Islam ketika ya. kita memberi salam kepada orang yang tidak, tidak kenal tapi tidak tahu, eh, kenal sama sekali, tapi dia eh, ahwan begitu. Ya, ya, Ustaz. Uh, mungkin itu dari saya. Ustaz. Terima taid. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hukum memberi salam kepada lawan jenis yang bukan mahrum, ya. Baik. Kalau kita berbicara hukum asal boleh, hukum asal bo boleh. Kenapa? Sebab hadis hakul muslim adalah muslim itu berlaku umum muslim pokoknya muslim. Cuma tidak disebutkan muslimah di situ karena syariat itu ketika disebut muslim sudah masuk mus muslimah dan tidak ada dalil yang menghususkan bahwa untuk muslim diberi untuk Muslimah tidak, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan maka kita ya berlakukan hukum secara umum mencakup Muslim dan Muslimah boleh diberi salam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi salam kepada wanita-wanita Muslimah. Ya bahkan kadang Nabi sampai menitip salam. Pernah Nabi menitip salam kepada wanita Muslimah. Nah, cuma kalau sekarang negatifki. Titip salam karena negatif gitu nah, Itu karena pengaruh dari maksiat ya Akhirnya sesuatu yang bagus Bagus sebenarnya Karena berkembang ini budaya pacaran akhirnya jadi negatif Pada sebenarnya bagus itu titip salam bagus Dan bagus kalau kita selalu titip salam sama orang Titip salam ya sama Fulan Titip salam sama Fulana Itu sangat bagus Dan Nabi pernah titip salam ya ketika datang Fatimah bintu Qais ya duta para wanita yang saat itu diutus oleh para wanita sebagai juru bicara ada satu masalah yang mereka adukan kepada Nabi yang diutus adalah Fatimah bintu Qais sebagai juru bicaranya karena pintar bicara setelah selesai menyampaikan aspirasi para wanita Nabi pun berkata akri'i minnis salam Wahai Fatimah, sampaikan salamku kepada mereka, para wanita yang mengutus kalian. Ya kan, berarti Nabi titip salam. Jibril titip salam kepada Aisyah. Apa kata, ya bukan titip salam Jibril, tapi Jibril langsung memberi salam. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, Haga Jibril, yukri uki, assalam. Ha, ini Jibril memberi salam kepadamu. Cuma Aisyah tidak melihat. Maka Aisyah balas. Wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Aisyah balas. Wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi boleh hukum asal. Bo? Boleh. Silahkan. Tetapi kalau anda memberi salam. Maka dilihat kalau ternyata ketika Anda memberi salam menimbulkan fitnah, jangan. Nah itu dia. Kalau ketika Anda memberi salam bisa menimbulkan fitnah, maka jangan dilakukan. Ya, ada fitnah yang terjadi. Ya, ketika memberi salam, wah kenapa saya keringat dingin ini? ya kan, berarti itu ada fitnah itu. Ada lain-lain ya. <susur> Iya. Tapi, ya, ya akhwatnya juga ketika diberi salam pulang tidak bisa tidur. Wah itu fitnah itu. Jangan dihindari itu. Jangan diulang kedua kalinya. Bahaya. Ya. Kenapa dihindari ketika terjadi fitnah? Ingat selalu kaidah daful mafasid muqaddamun ala jalbil masal. Itu kaidah agama kita. Menutup, mencegah segala kerusakan itu lebih diutamakan Daripada mengambil manfaat, betul memberikan salam bermanfaat. Tetapi ketika memberi manfaat, menimbulkan kerusakan, maka dahulukan tutup kerusakan itu. Ya, sebaiknya jangan dulu mengambil manfaat, sebab mendahulukan menutup kerusakan lebih diutamakan. Jelas ya, itu kalau menimbulkan fitnah. Ya, kalau Anda memberi salam kepada orang yang sudah uh, tua renta, boleh silakan. Tidak ada fitnah ya Ya sudah berusia, ya apalagi keluarga kita setiap bukan mahrom, tidak masalah. Atau keluarga tapi bukan mahrom, sepupu misalnya, tapi kan bukan, -bukan mahrom ya. Ya tahu keluarga yang sudah agak jauh, tapi bukan mahrom kita. Ya dilihat saja kondisi kalau anda memberi salam kepadanya tidak ada fitnah di antara kedua pihak. Ingat di antara kedua pihak. Maka maka silahkan lakukan. Tetapi kalau ada fitnah yang terjadi di antara keduanya, jangan. Atau satu aman, satu tidak aman. Jangan dilakukan. Mungkin saja bagi Anda aman, Anda merasa tidak ada masalah, tapi bagi perempuan itu mungkin ada masalah kalau diberi salam. Maka jangan. Jelas ya? Barakallahu fiqh. Dilihat masalahnya Ya silakan yang paling belakang dulu. Sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menjawab titipan salam dari orang, Ustaz? Ya. ya, jadi Kalau ada orang titip salam Jadi titip salam bagus Ingat, bagus Itu bukan negatif sebenarnya Itu amalan bagus, titip salam ya. nah, Bagi kita yang dititipi salam Maka apa jawaban kita? Kalau yang berjalan di tengah-tengah kaum muslimin sekarang karena mungkin karena belum sampai ilmunya kalau ada orang yang salam, eh hey, salamnya anu. Oh iya, salam salam balik. Ya kan? Kalau orang Bugis bilang selena ya anu, selekuk toh. Ya kan salamku juga. Apakah ini benar? Salah. Kalau kita seperti itu, salamnya anu, iya salamku juga, berarti sama. Assalamualaikum, dijawab juga, Assalamualaikum. Iya kan? Salam dijawab, dibalas dengan salam juga. Kalau kalau ada salamnya berarti dia mengatakan kepada kita, Assalamualaikum, cuma menitip. Maka kalau dia memberi salam, menitip salam kepada kita, kita harus jawab, Waalaikumsalam coba tidak jangan ka wa alaikum atau wa alaika itu diganti wa kalau sa tinggal diganti kapnya. Ya, sebab kalau kap itu di, yang yang diajak bicara kalau pakai him itu orang ketiga ya tinggal diganti siapa yang memberi salam si fulana beri salam dibalas wa Kalau perempuan wa alaiha assalam wa wabarakatuh. Ya, kalau banyak, yaitu orang kampung, keluarga di kampung memberi salam, banyak di kampung memberi salam. Dijawab wa alaikun wa assalam. Kalau banyak ya perempuan. Kalau laki-laki wa alaihi ha perempuan laki-laki hi wa alaihi salam wa rahmatullah wabarakatuh Kalau banyak wa alaihim Wa alaihi wassalam. Tapi lebih bagus dijawab wa alaihi saja. Banyak atau sedikit. Dijawab saja wa alaihi wassalam. Wa Kalau perempuan wa alaihi wassalam. Wa wa Ya. Kembali kepada ilmu nahu ya. Yang belajar bahasa Arab beruntunglah dia. Tahu cara menjawabnya. Ya. Masih ada? Ya. Terakhir mungkin. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Ustaz, saya mau bertanya, uh, bagaimana ini berkaitan dengan salam? Bagaimana sikap kita terhadap uh, jika ada seorang hamba itu mempunyai kakak ipar orang kafir? Ya. Uh, terus apakah hamba tersebut itu uh, harus mengucapkan salam terlebih dahulu uh, berhubung? Orang kafir tersebut lebih itu atau jika berpapasan diam saja itu saja. Ustaz. Mengucapkan salam kepada uh, kakak ipar orang kafir. Terus jika uh, berpapasan? Hah, berpapasan jika, iya. dengan kakak ipar? Iya. Kafir? Iya. Iya. Kakak iparnya apa ini? Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Laki-laki, Taib. Laki-laki. Berarti Saudari, saudarinya ini istrinya Kakak Pertama Beritahu Kepada uh, Saudari Antum Bahwasanya Seorang muslimah menikah Dengan laki-laki yang kafir haram hukumnya Beritahu Muslimah Menikah dengan kafir Itu haram, tidak boleh Haram hukumnya Baik beda kalau laki-lakinya muslim perempuannya kafir itu boleh selama kafirnya ahlul kitab Yahudi dan nasoro tapi kalau Konghucu tidak boleh atau Hindu atau Buddha ahlul kitab saja boleh ini kalau perempuannya ha? Yahudi atau nasoro laki-lakinya muslim tetapi kalau perempuannya muslim laki-lakinya ahlul kitab tidak boleh. Apalagi Hindu atau Buddha, tidak boleh. Haram hukumnya. tapi Maka diberitahu dengan baik kepada kakak. Karena kalau terjadi itu pernikahan itu bahaya. Pernikahan tidak sah. Pernikahan itu tidak tidak sah. Ya. Lain kalau misalnya awalnya muslim laki-lakinya baru murtad, itu lain lagi. Pernikahannya sah tetapi harus dipisah. Tidak boleh bersama sampai laki-laki itu masuk Islam. Seperti itu ya. Tolong dinasihati, diberitahu dengan baik mungkin. Ya Tugas antum ya. Punya kewajiban untuk memberitahu kepada. Atau kalau mau kasih saja rekaman saya ini. Sampaikan ke beliau. Baik. Jadi diperbolehkan ya. Baik. Nah, kemudian terkait tadi kalau kita bertemu dengan kakak ipar yang kafir, itu jelas tidak boleh memberi salam ya. Inilah pembahasan kita tadi. La tabda'ul yahuda wal Jangan kamu mendahului memberi salam kepada Yahudi dan Nasara atau kafir yang lain. Jadi kalau kita bertemu dengan kakak ipar jangan beri salam dulu. Tapi kalau dia dulu memberi salam, dijawab dengan apa tadi? Wa alaikum. Itu saja. Dan uh, berusaha juga kalau memang ada upaya berusaha berupaya untuk menasehati juga kakak ipar mungkin semoga bisa masuk Islam ya masuk Islam ya atau memberikan uh, apa buku-buku yang terkait dengan Islam atau apa yang kita berharap semoga dengan itu Allah memberikan hidayah kepada kakak ipar antum ya mungkin eh, antum juga butuh apa berusaha bagaimana kakak Irfan itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelasnya selama belum belum masuk Islam itu tidak boleh bersama. Ya, nanti sudah Islam baru bawah, boleh kembali bersama. Allah alam bisawab. Baik. Apa Ustaz? Jadi bagaimana kalau seumpamanya hewan yang disembelih oleh orang Hindu atau Buddha? apakah masih halal dimakan daging yang disembelih tersebut? Ya, janganlah heran. Hewannya yang disembelih ya. Kalau sembelihan Ahlul Kitab halal. Ya, wa ta'amul ladina utul kitab halallakum wa ta'amukum halalahu kata Allah dalam surah Al-Maidah. Sembelihan mereka Ahlul kitab itu halal bagi kalian Sembelihannya ya Dan sembelihan kalian halal bagi mereka Ya Itu kalau ahlul kitab Selama sembelihannya bukan berhala ya Bukan untuk mereka untuk makan sehari-hari saja Mereka kasih ki, Mereka kasih kita ayamnya Yang dia sudah sembeli sendiri Boleh kita makan Ya, tetapi kalau bukan ahlul kitab ya tidak boleh haram untuk dimakan. Selain ahlul kitab, sembelihannya tidak boleh dimakan. Ahlul kitab itu cuma dua. Yahudi dan Nasara. Selain daripada itu, yang bukan muslim, itu tidak haram, tidak halal dimakan sembelihannya. Jelas ya? Maka sembelihannya, uh, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya itu tidak boleh dimakan. Barakallahu fikum. Selain sembelihan boleh. Selain sembelihan boleh selama itu halal. Selama itu halal, ya. Baik. Jelas? Masih ada? Cukup? Hah? Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.